daging sapi. Oh, ada dua. Mana? Tiga gitu. Hai, kalian sudah terpisah. Nih, datang teman baru. Di antara tiga ini yang mana? Yang paling gede yang belah sana sih. Oh iya sih, bisa jadi sapi yang paling duluan diturunin itu yang ada di pinggir-pinggir karena paling mudah ngelepas talinya. Mungkin. Yang mana coba, yang mana? Benar, ternyata yang belah sini 831 yang paling gampang diturunin duluan. Kecil ya? Ayo turun, hush, turun. Kenapa dia miring-miring? Matanya lihat. Oh, ketarik kali lehernya. Iya, ketarik. Dia nggak bisa nengok. Dia langsung bangun. Ada teman baru katanya. Oke, siap turun. Ayo, Besti, kita turun. Mundur cantik. Astagfirullahaladzim. Dia ngacai. Diam ya sapi-sapi ya. Oh, nanti dia disimpan di sini dong, berarti samping si Mbe itu. Dudukan Waira. Nanti kamu diseruduk terus tuh sama si Mbe iseng. Tapi setelah ngejajar mah kayak hampir sama ya besarnya. Jadi pengen naik sapi. marah. Dia marah. Jangan marah ya, yang di mobil, yang di atas mobil. Dia loncat. Oh, dia senang. Are, ada teman baru. Are, ada teman baru. Ada tangan. Oh, bye-bye, katanya gitu, kata yang di mobil. kayaknya si Mbak ini mau dipindah ke tempat yang panas biar adil. Biar adil kita sama-sama sapi. Aduh, awas nyeruduk ini. Awas, Pak. Nyeruduk ya. Kita bersama lagi. Kita bisa berantem lagi. Ini kan lebih kecil. Yang pamos. Iya sih, yang pamos sama udah jelas gedenya. Limosin ya kayaknya. Bukan. Limosin tidak seperti itu. Ayo, dicang-cang. Ganteng, kamu mulai dicang-cang. Maju. Oh, ya, pintar. Aduh, Pak. Nyeruduk, Pak. Serem. Pak. Oke, aman. Sudah terikat. Oh, jadi sama-sama kepanasan mereka. Jika noteram. Iya. Bye-bye. Gitu maksudnya. Wah, bener tuh sapi ini gede banget. Sapi yang pertama yang gede banget. Ya, sapinya makan. Biar tenang. Tadi kan begitu diturunin dia gelisah, mungkin karena lapar. Ntarin nih, Felis. Tuh, Hamis bisa mau. Dia lagi nyantai ini. Si gemuk lagi nyantai. Itu Mbe, kasihan Mbe, tidak ada yang memberi makan Mbe. Amis mau ikut tuh, pakai sepeda Amis sendiri. Awas nyeruduk, hei. Nanti nyeruduk dia. Saya kasih makan aja baik-baik. Kasih mam baik-baik. Dah, kalau dia tidak mau, udah mundur. Tada, Tante Farah sedang mengupas petai di saung. Ini kulitnya, tapi di sini masih ada. Buat makan besok orang yang pada kerja mengurus daging.